Halo guys, selamat malam. Ketemu lagi kita tentunya bersama Xman ID. Kali ini ada airdrop dari Energi ya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman saya, YouTuber juga ya. Channel Pindasan Otodidak. Terima kasih atas informasinya. Oke. Di sini ada airdrop ya, Energi. Energi Wood ya di sini ngasih kita ya lumayan lah. Kita lihat di sini dia udah bisa di trading kan ya di coinexchange.io. ini NRG, dan kita lihat si simbolnya NRG dan juga untuk logonya sama ya dengan yang ini ya, sama ya dia logonya ini NRG. Ini langsung dari situs resminya ya, langsung dari situs resminya. Oke, kita lihat di sini harganya terus melonjak, terus naik di sini, dan harganya di sini 0,3 ya, 0,3 ETH ya, jadi 0,3 ETH di sini, 0,003 maksudnya ya. Jadi kita dapat 100 NRG dengan harga ETH-nya 0,003 ETH. Maka totalnya yang kita dapatkan 0,3 ETH. Kalau harga ETH di 10 juta berarti kita dapat 3 juta ya. Wow, 3 juta kalau harga ETH di 10 juta. Kalau sekarang harga ETH berapa ya? 8 juta ya. Ya lumayan, masih lebih dari 1 juta ya kita dapat di sini. Oke, gimana sih cara klaimnya? Bisa dibilang mudah, bisa dibilang susah ya. Jadi sini caranya seperti ini. Kita join now aja di sini, join now. Sebelumnya di sini saya potong sedikit ya. Di sini kalian juga bisa menggunakan wallet dari Coinomi ya. Coinomi wallet di sini kalian bisa menggunakannya dengan wallet ini ya. Kalian bisa mendownload di Play Store. Kemudian kalian bikin wallet sama seperti kalian bikin wallet AIM token. Simpan private key kalian. Nah, di sini saya sudah berbincang ya, atau menanyakan kepada adminnya ya. Nah, kalian bisa melihatnya di sini. Yang saya tangkap dari grup juga saya terjemahkan di sini, katanya kami hanya menyediakan dukungan untuk dompet energi inti kami. Jadi untuk pertanyaan mengenai Coinomi ini, kalian bisa menghubungi support dari Coinomi itu sendiri, katanya seperti itu. Tapi di sini katanya NRG tersedia untuk di Coinomi, katanya seperti itu. Nah, di sini juga saya menanyakan apakah bisa seperti itu ya, apakah bisa untuk ini ya, apakah airdrop support dengan wallet lain seperti Coinomi. Katanya ya, selama itu kita setup untuk addressnya ya, address yang benar seperti itu, setupnya yang benar seperti itu, katanya itu akan bekerja. Terus kapan didistribusikan? Sudah 1 bulan dan semua audit selesai. Ini mungkin memerlukan waktu beberapa bulan, katanya seperti itu. Nah, jadi kalian jangan mengira ini akan cepat dibagikan ya. Jadi beberapa bulan katanya seperti itu. Kemudian di sini saya tanyakan apakah energi benar ada di coinexchange.io, apakah ini benar-benar energi dari NRG ini sendiri. Saya tanyakan seperti itu, kemudian dijawab ya benar katanya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk 20.000 partisipan ya. Nah, jadi di sini untuk 20.000 partisipan pertama akan mendapatkan 100 energi. Jadi di ronde 1 ya, nanti ronde 2-nya untuk 10.000 peserta berikutnya itu mendapatkan 50 energi dan kemudian 25 energi. Dan untuk putaran keempat katanya di sini menerima 10 energi untuk menyelesaikan semua tindakan. Ini putaran keberapa ya? Ini putaran pertama ya, karena dikasih di sini. Oke, ini putaran pertama atau ronde pertama untuk 20.000 partisipan. Nah,
sebelum ini cuman 2.269 partisipan ya, cukup sedikit untuk nyampe 20.000. Jadi sebelum banyak yang tahu, kalian mesti join di sini. Sebelum banyak yang tahu, mesti join di sini dan sebarkan link referral kalian. Oke, seperti itu. Oke, cara daftarnya join now di sini. Kemudian saya contohin di sini, mungkin cukup panjang ya videonya. Ya, kalau mau tahu step by step-nya, tonton sampai habis, jangan di-skip. Oke. Di sini saya contohkan step by step-nya. Sabar menunggu ya. Jadi jangan sampai di skip kalau nggak mau ketinggalan. Nanti kalau kalian skip, maka kalian akan bertanya-tanya seperti apa, karena bisa dibilang rumit, bisa dibilang mudah, seperti itu. Oke, di sini ini kalian bisa baca sendiri nanti aturannya ya. Ini satu kali katanya. Oke. Nah. Kemudian di sini klik I'm not robot. Di sini mobil. Jadi mesti sabar nunggu ya sampai selesai saya kasih tutornya. Terus klik berikutnya. Oh sorry, yang ini centang. Klik berikutnya. Oke, kemudian isikan nomor telepon kalian di sini. Oke, di sini saya masukin nomor telepon ya. Langsung saya kirim. Nanti akan nerima notifnya ya di nomor yang kita masukin. Ini akun saya yang saya daftarin ini akun fake ya. Akun fake karena saya sudah mendaftar sebelumnya. Sini cuman buat tutor aja, jadi saya daftar ulang di sini. Oke, verifikasi kode dan lanjutkan. Oke, dua step sudah kita lewati. Step pertama tadi masukin daftar kita dengan email, kemudian step kedua masukin nomor telepon dan jangan lupa untuk konfirmasi emailnya ya. Kemudian step ketiga ini mengisi KYC. Nah, seperti apa mengisi KYC? Oke, di sini kita isi nama depan, nama belakang, terus di sini wallet ya, alamat wallet energi kita. Caranya seperti apa? Kalian bisa download aplikasi, download softwarenya terlebih dahulu. Tapi kayaknya buat yang punya handphone kayaknya nggak bisa ya, karena di sini cuma ada versi Windows aja ya. Jadi maksudnya versi PC. Jadi untuk Windows, untuk Mac atau buat Linux. Nah, jadi di sini buat yang punya PC aja ya. Jadi kalau punya yang punya handphone doang kayaknya nggak bisa ya. Di sini isi nama depan, nama belakang, kemudian di sini walletnya. Setelah tadi di download walletnya, install. Nah, seperti ini. Klik pada file di sini, receiving address. Jadi di sini ini adalah address energi untuk menerima pembayaran. Nah, di sini copy aja, copy. Kemudian pastekan di sini. Oke, pastekan di sini. Kemudian di sini tidak perlu ya, hanya isi bagian ini jika Anda diminta untuk melakukannya, jadi nggak perlu di sini. Kemudian di sini isi ini sebagai contoh aja ya, saya sebagai contoh aja ini. Ini isi selfie dengan memegang ID atau KTP di sini, seperti ini contohnya. Isi di sini. Kemudian di sini juga selfie dengan selembar kertas, petuliskan energi tanggal kalian membuatnya, misalkan hari ini tanggal 25 ya. 25 buat di sini. Oke, kemudian di sini untuk mengikuti atau memfollow Twitternya dapat 10 NRG, kemudian retweet 15 NRG, dan untuk membuat sebuah Twitter atau tweet atau posting tentang NRG dapat 10 ya, total 35. Kemudian tulis di sini username Telegram kalian tanpa add, nah add-nya sudah ada di sini. Kemudian di sini like halaman energi di Facebook dapat 10 lagi. Kemudian di sini sukai, di sini follow ya, di sini follow sama like follow ya. Oke, di sini sukai, komentari dan bagikan energi Facebook dapat 15 energi di sini. Kemudian masukin di sini URL Facebook kalian, klik menyimpan. Kemudian di sini YouTube,
subscribe channel YouTube mereka, kemudian juga tulis di sini channel YouTube kalian. Dan di sini Discord, bagi yang punya Discord ya, di sini bisa memasukkan nama pengguna atau username Discord kalian di sini. Misalnya contohnya John di sini. Di sini dengan Reddit masukin link user atau akun kalian di sini di Reddit ya, dapat 10 NRG. Kemudian di sini di Telegram dapat 10 NRG, masukin username kalian tanpa add di sini ya. Oke, kemudian simpan semua dan lanjutkan. Nah, di sini saya sudah melakukan 3 langkah di sini atau step-stepnya. Kemudian di sini kita lihat di sini masih under review ya, under review karena ya mesti perlu proses ya. Jadi di sini saya nggak punya Discord, jadi di sini not complete Discordnya, under review, semua under review masih. Jadi berarti saya dapat 90 doang ya, mungkin 90 doang karena di sini Discord saya nggak punya. Nah, kita tunggu reviewnya nanti. Kalau saya dapat 90 ya lumayan ya. Lumayan di sini 90. Sekarang saya punya 90 NRG di sini. Nah, 0,27 ya, buat kalian yang punya Discord bisa dapat 0,3. Nah, kita lihat harga ETH sekarang berapa ya. Ini harga ETH di saat saya membuat video ini, 0,3 ETH. Nah, di saat ini harga 0,3 ETH sama dengan 1,8 juta. Dan kalau ETH naik menjadi 10 juta, maka itu menjadi 3 juta. Tapi ini di saat saya membuat video ini di harga 0,3 atau 1,8 juta. Oke. Ini potensial banget kayaknya ya. Menurut saya sih potensial dan legit karena ini langsung dari websitenya. Ini langsung dari websitenya. Kalian pun bisa melihatnya di sini langsung dari websitenya ya. Ini kalian bisa melihat di sini langsung dari websitenya. Bukan dari istilahnya pihak ketiga. Kan banyak sekarang YouTube yang atau bounty yang di apa yang kita akses atau kita dapat dari pihak ketiga. Misalkan kayak di Adobe Alert itu pihak ketiga. Nah, di sini langsung dari websitenya, bukan dari pihak ketiga. Jadi salah satu cara untuk mengetahui Adobe itu legit ataupun ya scam, mungkin bisa kita langsung pergi ke website resminya dan hubungi adminnya di sini. Seperti itu ya. Saya rekomendasikan buat join di sini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.